Oke, kita akan review yang di sebelah sini. Yang di sini di teras, jadi kita tanam 6 jenis pohon Dickson. Ini kalau teman-teman percaya ini segede ini, umurnya kira-kira baru 6 bulan. Kita akan hitung-hitungan untuk dompolan buah di tempat yang teras kecil ini. Nah, untuk varian Dickson ini kita pangkas short atau kita lakukan pondasi pruning. Kita bisa lihat bunga-bunganya. Jadi satu pohon kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Jadi satu pohon ada 47 dompol dengan tersier sepanjang sekunder sepanjang 2,5 meter. Ada 47 dompol. Ini untuk pohon yang di sebelahnya juga itu keluar malai bunga yang banyak sekali, panjang-panjang. Jadi setiap tersier ada yang bawa sampai 4 malai buah, calon buah ini. Ini 2 malai. Yang ini 3, itu 4 malai. Yang ini yang nggak terhitung banyaknya ini. Ini satu ruas tersier ini bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dalam satu ruas tersier ini ada 7 malai calon dompolan buah. Nah, untuk karakter daun Dickson memang biasanya mengkisut seperti ini. Jadi wajar. Jadi teman-teman sempat ada yang bingung karakter daunnya kok seperti ini memang wajar untuk Dickson. Tapi nanti setelah kita pangkas, dia keluar daun muda yang sehat-sehat lagi, terus ditambah dengan bunga yang banyak sekali. Ini untuk gazebo yang seperti ini bisa dilihat, jadi cantik sekali. Untuk atapnya pakai solar tuff, jadi tetap kena panas. Jadi ketika butuh waktu untuk istirahat, ada kursi-kursi di bawah. Ketika sore atau malam hari, akan nyaman sekali ketika sudah kelihatan buah-buahnya. Jadi dalam 6 pohon ini bisa lebih dari 250 dompol di sini. Nanti akan kelihatan bagus lagi setelah berumur 1 atau 1,5 bulan, setelah terisi beri-beri ini semua. Jadi malai-malai yang panjang ini akan terisi nutrisi dan menjadi buah, akan kelihatan lebih bagus. Dan ketika musim kemarau untuk jenis ini nanti bisa jadi kismis. Jadi ketika nanti dikeringkan di pohon, alami akan sangat manis sekali. Nah, ini kita lihat dari keseluruhan semuanya. Yang di sini sudah mendekati waktu panen tadi. Terus kita lihat kebun di sebelahnya. Nah, sebelahnya di sini. Ini yang Dickson banyak sekali. Lalu di sini juga. Jadi ada beberapa dalam satu lokasi, ada beberapa blok. Semuanya berbuah dengan banyak sekali. Nah, jadi perlakuan kebun yang tertata
akan sangat cantik sekali. Ini bisa untuk sebagai konsep dari teman-teman yang mau berkebun anggur, ketika punya lahan atau tempat usaha bisa dijadikan untuk tempat istirahat atau resto atau tempat pertemuan. Jadi ketika didesain seperti ini pasti juga akan sangat cantik sekali dan nyaman untuk ketika dipakai. Ini akan terlihat bagus setelah 1 atau 1,5 bulan lagi. Nanti kita akan lihat beberapa waktu ke depan, kita akan bikin video di sini lagi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, jadi nanam anggur itu gampang sekali. Ketika punya tempat yang sempit, kalau yang di sini sekitar ukuran 3 meter kali 7 meter, ini bisa sistem para-para seperti ini, bisa 6 pohon. Ketika tertata dengan rapi seperti ini, akan sangat bagus sekali untuk pemandangan di rumah. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kita review semua kebun anggur di tempat bebatuan, bisa berbuah dengan bagus semua. Ini kami Jogja Anggur sebagai pendamping di sini. Cukup bagus sekali hasilnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, bisa tanam anggur sendiri di rumah. Ketika dirawat semua hasilnya akan bagus. Nah ini karena sistemnya duri ikan, jadi ranting-ranting diatur ke kanan dan ke kiri, maka pembuahannya bisa ke kanan dan ke kiri juga. Sangat memudahkan sekali dalam perawatan dan pruning atau pemangkasan. Dan setiap ruas tersier yang ke kiri dan ke kanan semua bawa bunga seperti ini. Jadi semuanya yang penting diatur, ketika percabangannya rapi, untuk perawatan dan pembuahan juga sangat mudah. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Tetap berkebun anggur, tetap hijaukan bumi. Kita akan review nanti untuk kedepannya ketika udah mau mateng. Salam sehat, salam Jogja Anggur.